Habis lambat tau. Aduh, sebenarnya Yoke lupa. Bukan lupa, Yoke tadi tengah packing barang. So tak tak ingat langsung yang YMK punya, you all punya ni. Sorry, sorry. Terkejut semua ramai pula, ingat seorang je. Hari tu seorang je. Okay, dah boleh start dah kah? Boleh je. Okay, saya sebagai wakil daripada grup satu, kami ditugaskanlah untuk menanyakan beberapa soalan kepada pengusaha perniagaan sekurang-kurangnya 2 tahun lah perniagaan tersebut dijalankan. Okay, ini adalah bertujuan untuk assignment kami lah. Okey, saya rasa dah boleh start Okay. untuk soalan yang pertama. Tak ada masalah eh? Boleh? Oh. Terus masuk soalan eh? Boleh je, no problem. Sekejap. You pakai phone eh? Sebab you punya laptop. You punya laptop tak boleh nak ni. Sebab lambat. Okey, tak apa. Tak sempat buka laptop. Kacau pula background belakang. So kita guna background ni. Okay. Okay. Boleh? Okay. Ya, ya. Okay, boleh lanjutkan soalan ya. Pertama. Baik, Syirah start dulu sebab intro kan. Ya, okay. Ah, okey. Boleh. Boleh, boleh. Okey. Okey. Okay, assalamualaikum. Saya Bashira. Nak tanya soalan yang pertama mengenai misi, visi dan objektif untuk syarikat Aina Beauty. Misi, visi dan objektif. Okey. Jujur eh untuk pengetahuan anda semua lah. Kita tak ada misi dan visi yang khusus. Okay, dalam AINA ni kita tak ada misi dan visi yang khusus. You pun dah pernah tanya HQ. HQ tak buat masa sekarang. Ini AINA pun baru dia didubuhkan. Baru masuk tahun keempat. 2018, 19, 20, 21. Okay, sebab masuk tahun keempat. Dan kita tak ada visi dan misi tu. Tetapi kita ada trademark ataupun kita ada motto yang you rasa kalau you all ni you all tahu. Kejayaan demi kebahagiaan. So itu kita punya motto. Di dalam motto itu banyak sangat yang bercakap, banyak sangat yang tersirat yang kita boleh tahu apa yang cuba Aina Beauty sampaikan dekat masyarakat. So kita ada misi-misi yang khusus, cumanya kita ada motto itulah, kita ada kejayaan demi kebahagiaan tu. Masih lagi di bawah on track yang cakap kita nak sampaikan kebahagiaan tu dekat masyarakat di luar sana, sama ada Aina Squad sendiri, tim Aina sendiri ataupun pengguna-pengguna Aina ataupun bakal-bakal pengguna Aina. Okay, kita tak ada visi yang visi yang khusus. Okay. Dapat? Boleh saya tahu sebersedikit lah background company dan juga background founder company itu Aina apa? Encik Hafiz dan juga isterinya Aina, Syarifah Aina. Kalau confidential, kalau company, you tak boleh beritahu lah. Cuma kalau background, Abang Hafiz ni you tak boleh, tak nak beritahu macam mana background Abang Hafiz ni. Background Hafiz dengan Kak Aina tak tahu nak beritahu macam mana. You ada jangan you buka jap. You punya dokumen. Ada yang interview itu, you ada dokumen khas ni. Sekejap eh. Sabrina. Okay, Sabrina SMA. Sebab nak latar belakang tu, sebenarnya you boleh tengok kat Google je latar belakang Aina. Ha. So, nak latar belakang Aina ni
Dia kosmetik dengan skincare. So semua semua tahu je kosmetik dan skincare. And then dia ditubuhkan tahun 2018. So tahun 2018 ni kita punya target adalah memang kita supportkan local, kita supportkan apa ni rakyat Malaysia lah, pengguna-pengguna Malaysia. Tetapi selepas daripada itu kita dapat pecahkan pasaran kita ke luar negara. So kita dapat pecahkan Indonesia, Singapura, Brunei dan Thailand. Dan sekarang baru je masuk Australia, tapi tak boleh nak spread lah. So faham-faham lah Australia macam mana. So just mereka pengguna saja. Kita nak dapat diorang punya KKN tu agak susah sikit. Indonesia pun kita baru je lulus BPOM. Kalau kita dekat Malaysia ni KKM lah. So dia agak susah. Dan Thailand pun masih lagi kita tak dapat KKN. So dia dah masuk, kita dah masuk pasaran sana. Cumanya untuk dapatkan kelulusan kerajaan tu agak rumit sikit. Masih lagi dalam perbincangan, masih lagi kita punya nak deal lah dengan kementerian diorang. And then background about Fizz tu, you boleh bagi tahu sedikit lah. Dia ni, Abang Hafiz ni, Hafiz Muhammad ni, dia memang dia lama dah dia berniaga. Dia berniaga, kalau sekarang dah masuk, dia berniaga 7 tahun baru dia faham apa sebenarnya perniagaan. Apa sebenarnya cara berniaga yang sebenar. Itulah terdetiknya nak buat Aina Beauty ni, sebab dia inspirasikan dia punya wife. So kita tahu dia orang punya relationship macam mana. Daripada sebelum tu lagi, daripada dia sekolah menengah, sekolah masuk U, masuk poli, U macam mana. And then Aina ni, Kak Aina ni, Syafiq Kak Aina ni, dia model. So bila dia model, bila dia dah kahwin, so Hafiz Mama eh suami tak naklah dah jadi model. So dia ada dah bakat tu, dia dah ada model tu, cumanya dia nak, Abah Hafiz ni, Hafiz Mama ni dia ada kelebihan untuk berniaga. Bila dia kelebihan berniaga ni, dia nak tubuhkan satu company, tubuhkan satu syarikat ni yang boleh bantu ramai masyarakat. Dia boleh bantu ramai orang untuk bersama-sama dia. Dan dia menginspirasikan skincare ni. Sebab di Malaysia, market Malaysia, rakyat Malaysia, pembelian skincare ni lagi tinggi daripada benda-benda lain. So skincare ni sangat-sangat diperlukan. Itulah terdetiknya nak buat skincare. And then tertubuhlah Aina dengan nama Syafiqah Aina. Kalau dulu, dulu tak panggil Aina, dulu NSA Beauty, NSA Beau. So setahun selepas itu, penjenamaan semula dengan Aina. Okay, and then kalau Syafiqah Aina tu, Syafiqah Aina dia dulu model. And then sekarang dia one of kita punya founder juga. And then dia kita punya, kita tak hire mana-mana artis, mana-mana influencer, mana-mana untuk growkan kita punya business. Kalau dalam Aina, influencer terbagus sekali adalah pengguna kita sendiri, feedback kita sendiri. So kita boleh tengok pengguna-pengguna Aina, dia dah tunjukkan dia punya feedback, based on feedback masing-masing, itulah membuatkan kita dapat trust untuk orang lain membeli. Walaupun skincare ni, dia tak semua orang sama skin, tak semua orang sama kulit. So kalau individu tu sesuai dengan produk Aina, sesuai dengan ni, boleh matchkan dia punya skin, alhamdulillah memang kita fokuskan yang skin yang breakout. And then, alhamdulillah skin dah makin better, kembali sihat. So kita target kita untuk dapatkan skin dia sihat. Bukan je kita pakai hari ni terus cantik. Tak ada pun mana-mana skincare yang boleh menjanjikan 2-3 hari. Hanya Mercury punya produk aja menjanjikan 2-3 hari terus cantik. Tapi you can add effect akan datang lah. Sakit apa ni, buah pinggang punya cancer, skin punya cancer, lapisan skin nipis. So kita menjanjikan skin individu ni kembali sihat. Tetapi kalau selepas pada tu, kalau dia pakai tu macam ada side effect something like that, mungkin kita boleh bagi tahu tak sesuai lah. Tapi dalam tempoh tersebut, dia akan melalui tempoh pejin. Kalau before this, kalau dia pakai skincare yang bukan-bukan ke, dia akan menghadapi pejin tu. So itu kita boleh guide lah. Kalau dalam usaha Aina ni, mostly dia orang tahu macam mana nak guide customer. Tapi kalau macam dia orang tak tahu ni, ada something wrong lah dekat diri sendiri. So
dia akan melalui tempoh purging tu. Bila melalui tempoh purging tu, selepas daripada itu, mungkin skin dia tak sesuai. So kita ada tempoh-tempoh tertentu untuk guide dia punya skin. So kalau type dia skin macam mana kita nak guide skin dia macam mana kita nak guide, macam mana kita nak suggest. So kita tahu semua tu. So usahawan ni dididik macam mana kita nak bagi kebahagiaan dekat customer selaras dengan kita punya moto. Kejayaan, kejayaan demi kebahagiaan. Kejayaan-kejayaan kita, kejayaan-kejayaan tim-tim Aina, Aina Squad adalah kebahagiaan kepada pengguna-pengguna Aina dan masyarakat luar sana. Dan sekarang ni baru je Aina Beauty tubuhkan sahabat Aina. Apa tu sahabat Aina? Itulah kita nak menjanjikan kebahagiaan dekat orang. So akan datang, insyaAllah kita launchingkan kita punya Aina Clinic. So, yang tu tunggu dulu, yang tu hold dulu sebab PKP banyak-banyak yang tak boleh ni. Cumanya kita punya klinik tu dah 80%, 70% dah nak siap. And then sebelum tu tertubuhnya sahabat Aina. So sahabat Aina ni memang kita nak membantu masyarakat luar sana. Sesuai dengan attitude kita punya founder. Suka membantu orang. Kalau anda tengok lah, kalau you all tengok diorang punya lifestyle setiap hari. So itu salah satu, apa cakap, salah satu cara untuk kita membagi kebahagiaan dengan kepada masyarakat. Dapat tak? Okay. Dapat. Okay lah, macam tambahan kan. Macam Yuk sendiri adalah seorang stokis untuk Aina Beauty. Mm-hmm. Okay, macam mana boleh terletaknya untuk menceburi bidang Aina Beauty ni lah? Okay, so lelaki dalam skincare ni agak rare ya. Lelaki dalam skincare ni bukan dia kak. Lelaki ni tak boleh tak perlu pakai skincare. Lelaki ke perempuan ke, skincare you kena pakai. At least you pakai basic lah. Cuma lelaki ni dia tak didedahkan benda tu. So sebelum you join Aina, you dah buat bisnes baju, lanyard, kat something lah ada dekat sekolah. Macam mana kita nak grow kan, kita nak simpan duit. So waktu tu memang you tak ada cash flow, you tak ada mentor yang boleh guide you. So duit yang ada tu tak tahu pergi mana. Dapat ribu duit tak tahu pergi mana. So untuk terdetek lainan ni, sebelum you join lah, you dah buat searching dah, you dah buat research. So you ada lagi buku tu yang you research produk-produk yang ada dekat Malaysia, and then brand-brand apa yang boleh you buat, you menjual. You ada juga buat macam apa cakap, takaful, kan takaful punya agent, insurance punya agent, apa ni, reseller produk, Shopee pun you ada survey juga, kosmetik you ada, kosmetik you ada letak Bugas Beauty, Wawa Kosmetik, and then Aina Beauty. And then Wawa Kosmetik, you tak tahu kenapa you lebih dekat dengan Aina Beauty sebab dia punya founder. Satu je, sebab founder je. Kita nak pergi sesuatu organisation, kita tengok leader dia macam mana. Sama juga macam team Yoke, nak join team Yoke, dia kena tengok Yoke ni macam mana. So you tengok dia punya leader. So Afiz Ahmad, so macam mana dia dah guide dia punya team, guide dia punya customer-customer. So itulah terletak you nak join Aina. Walaupun di awal you join Aina tu memang ramai lah, bukan ramai, adalah yang mulut-mulut yang tak berapa nak manis kan. So lelaki, aku ni dah lah lelaki nak jual skincare, perempuan je bla 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 bla. And then bila you join je Aina, you bermula dengan 200. Bila bermula 200, dia macam aduh susah nak jual dengan satu produk. Orang ramai nak beli dengan set produk lah, set yang set. Nak murah kena beli set kan. So kacang kena dekat tu, so then you tambah lagi 1,400. You dah ada modal before this. You dah ada modal before this based on you punya business. And then you tambah lagi 1,400. Jadi 1,600 permulaan you dalam Aina. And then 2 bulan tak ada sale. So macam mana 2 bulan tak ada sale? Aku dah lelaki nak jual skincare 2 bulan tak ada sale. Agak-agak kalau you give up hari tu, sekarang tak ada lah korang nak interview. So dalam skin, walaupun bagaimanapun dia rasa macam aduh aku dah lah lelaki, lepas tu nak jual skincare, betul aku buat ni, betul ke yang dia orang cakap ni aku tak boleh jual skincare bla bla bla, kenapa aku tak boleh jual baju dah? Bila you jual baju, so market you tinggi, market you nak challenge tu agak hard lah. Bila dia berkeperluan saja orang nak, baru you dapat.
orang nak baru dia dapat. Bila masuk dekat uni ni, masuk dekat uni mat ni, dia dah jadi challenge yang baru. You pendatang baru, and then dah ada orang yang baru, dia macam take, memang take time yang lama untuk you nak grow. So that's why you terus convert kepada Aina. So macam mana you nak nak besar kat Aina tu memerlukan beberapa cabaran lah. So 2 bulan dah ada sale tu, faham-faham lah dekat Perlis ni macam mana kita nak growkan, nak growkan sesuatu produk. Bukan nak jaga Perlis ni kecil. Sebenarnya dia tak ada, tak ada apa cakap, tak ada, dia punya bukan rakyat, dia punya susah nak naik, susah nak dekat Perlis, susah nak naik. So 2 bulan dah ada sale tu, dia adalah tipu lah kalau tak ada down sikit kan. So macam aduh betul kau nak buat ni. Then kebetulan waktu tu ada Aina tua. Aina tua ni HQ round satu Malaysia ni untuk jumpa team. So salah satunya dekat Penang. And then yuk dengan tak ada sale lagi, tak terjual, macam mana dapat duit? Tak terjual 1,600 ni. Ada, tapi yuk sendirilah, yuk sendiri punya sale tu tak kira lah kan. So yuk just bayar je. So ada tua kat Penang. So yuk nak tak nak, yuk kena pergi juga kat Penang kalau yuk nak growkan yuk punya sale. Kalau yuk nak naikkan yuk punya sale, nak betul-betul jaga. Sebab yuk trust, yuk memang trust gila Aina Beauty ni boleh pergi jauh. Dia tengoklah sekarang. So Aina Beauty memang boleh pergi jauh. So yuk nak tak nak, yuk kena buat juga. So pergi Penang tu dengan macam mana yuk nak pergi Penang? So yuk tahu dah nak pergi Penang tu, yuk dah simpan duit. You student, tak nak duit nak dapat dari mana. So dengan big business pun tak, orang cakap tak dapat rolling lagi, tak terjual, tak boleh nak rolling. So simpan duit yang kita ada tu beberapa ratus untuk yuk pergi ke Penang untuk dapat ilmu semata-mata. So pergi Penang, yuk pergi awal sehari. You pergi awal sehari because of orang cakap kita nak get ready lah, kita betul-betul nak belajar ni, betul-betul nak get ilmu ni. Pergi awal sehari, dah book hotel, dah sewa hotel, pergi pulau, release apa yang kita patut release. Sebab kita nak betul-betul nak grow kan kita punya business ni. Sebab yuk kalau yuk selagi yuk tak dapat benda tu, yuk akan buat juga. Tu yuk salah satu yuk punya attitude. And then yuk pergi Penang tu, awal sehari, lepas sehari. And then hari kejadian, sehari lepas tu, yuk pergi, yuk awal sekali masuk dewan, yuk duduk depan sekali, dan yuk satu-satunya lelaki. Agak-agak macam mana satu-satunya lelaki. Dia macam perempuan lah. Orang perempuan lalu dekat ramai-ramai lelaki. Dia bergerak macam tu lah. Dia rasa macam, aduh malunya ke. Bukanlah malu, tapi you nak, you kena hadap dengan siapa-siapa pun tak kenal dalam Aina. Waktu tu tak kenal lagi Waktu tu you tak kenal lagi siapa-siapa dalam Aina. And then waktu tu pergi depan sekali, duduk depan sekali, you nak belajar ni. You nak belajar depan sekali, awal sekali masuk. Orang tak suka masuk, dah masuk lah. So duduk tunggu diorang sampai. Duduk dekat depan. And then belajar. And then dah tahu dah dekat mana salah kita, dekat mana kita pun ni. Itulah sampai sekarang. Siapa yang tanya you nak growkan you punya sales, you nak growkan you punya circle sales. Kalau marketing you slow, circle sales you akan slow. Sebab you dah lalui benda tu. So apa yang you salah, apa yang you salah buat, semua you belajar dekat Penang tu. Balik je Penang, sampai je Unimap, pom, berlambat COD, posting COD. Seminggu lepas tu, you boleh habiskan 1,600 semua produk tu. Tak ada macam semua, cuma kita boleh rollingkan 1,600. Faham tak maksud you? So kita produk, kita ambil produk, and then kita dapat untung, dan kita boleh rollingkan 1,600. So 1,600 tu lah yang kita boleh rolling. So you rolling 1,600 dalam masa seminggu. And then kebetulan PKP. PKP itulah titik yuk meningkat naik slow-slow. So PKP balik ke Kelantan. So balik ke Kelantan tu memang banyak gila sale, banyak gila sodi, postage, and then restock pun banyak. Sebulan selepas itu, bulan 4 terus dapat top agent. Bulan 5 dapat top agent. Bulan 6 busy dengan exam, tapi still lagi lah lepas you punya target. Tak adalah top, cuma bulan 7 dapat top agent lagi, bulan 8 dapat top agent lagi, 9 top agent lagi, 10 tak, 11 top agent lagi, 12 potential leader. Bulan 1 alhamdulillah you boleh upgrade kepada stokis. Okay, stokis baru je lagi, nampak je macam lama. Stokis bulan 1
bulan 2, alhamdulillah bulan 3, bulan 4 sampai dah sekarang dah ada team yang ramai. Alhamdulillah, cuma you punya target bulan 9 dah stokis. Tetapi you punya niat, you punya nawa itu, selagi team aku ni tak konsisten buat apa yang aku patut buat, aku suruh buat, aku tak akan naik stokis. That's why lambat sikit. Sebab team you waktu tu agak slow. And then takkanlah you nak ambil stokis dengan team yang slow sikit. Bukan nak cakap kat dia orang, cuma slow sikit. And then kita punya sale pun, takkanlah kita nak mengharapkan kita punya sale je. Sebab kita ambil stok banyak ni, kita nak habiskan dengan waktu-waktu yang kita dah target. Takkanlah you ambil stok banyak-banyak, you nak habiskan 2-3 bulan. Tak, you ada target, maksudnya you tak ada target tertentu untuk habiskan. Alright, so lepas pada balik-balik pada bina tu, semuanya berubah. Because of PKP lah. Salah satu sebab PKP lah tu ya. Sebab orang lebih nak Saudi, lebih nak go stage, ada lebih nak jaga sikit. Tak tahulah, mungkin PKP mereka dia orang semua naik jerap. Dan daripada situ lah you belajar knowledge satu-satu. Dari situ kita belajar dan terus belajar. Sampai dah sekarang. Sekarang pun you masih juga belajar. Okay. Itu sedikit je ni lah, sepintas lalu you punya je ni. Walaupun tak adalah macam best sangat, tapi manis pada you. Okay. Sampai tak? Okay Yop, kalau macam Aina Beauty mesti dia dah ada strategi yang asal kan untuk macam marketing ataupun jualan. Jadi kalau macam Yop menggunakan strategi yang asal ataupun tidak, itu soalannya. Lepas tu jika ia, ada tak halangan-halangan yang Yop kena hadapi lah bila menggunakan strategi yang dah dibekalkan oleh Aina Beauty sendiri? Strategi Aina, biasalah bila you dah jadi, bila you dah leader, you dah ada team, you ada strategi dah macam mana team nak restock, berapa you nak restock, berapa you nak targetkan you punya team ni untuk restock dengan you, and then berapa you target you bulan ni sale daripada customer. So target you kena ambil restock mana, and then macam mana you nak buat tu, macam you nak buat marketing macam mana you nak growkan you punya sale. Sebab you memang tak guna langsung ads. So tak guna langsung ads, tak buat langsung ads sebab you pada you selagi you belum lagi kukuhkan you punya followers, kukuhkan you punya branding, you takkan buat ads. Sebab itu akan merugikan, you dah tolak you punya costing. Walaupun salah satu cara untuk you buat marketing, tapi you tak guna benda tu. Tapi ada je dalam TINA ni, you tak buat langsung benda-benda tu tapi you dah buat ads. So agak merugikan, dia dah tolak costing. Banyak lagi you nak tolak tau. You nak tolak untung dekat, you nak tolak untung nak bagi dekat team. Berapa dah kat situ, nak tolak untung untuk diri you sendiri. Jujur ya, bagi tahu, you tak ada duit daripada mana-mana pun. Daripada parent sekalipun, walaupun dia tak minta pun, cuma kita yang untuk membantu kita punya parent. Walaupun kita dah ada adik-beradik yang dah bekerja bagi apa semua tu, cuma kita cuba untuk, kita tak boleh bagi duit lagi sebab kita tak ni kan. So kita akan bantu apa yang kita patut bantu, macam bil air ke, bil api ke, macam apa-apa yang diorang perlu, kita boleh salurkan. So strategi-strategi tu sama aje. Rasa pergi business mana pun, macam mana you nak naikkan you punya sales, macam mana you nak growkan you punya business, still juga dari segi marketing. Tak boleh lari pun, still dalam marketing. So menggunakan social media, menggunakan Instagram, and then you punya strategi akan guna TikTok lah. So TikTok untuk you naikkan you punya audience, untuk naikkan you punya followers. And then dia punya halangan tu, ya saya tak ada halangan pun rasanya dalam segi marketing tu. Cumanya dari segi line lah. So pada you, line tak ada macam problem sangat. Line tak ada macam problem sangat. Tetapi faham lah you mobile dia punya problem macam mana kan. Kadang-kadang you tak boleh buat posting juga. Walaupun wifi kat sini ada, cuma dia wifi susah nak react dengan kita punya phone, kita punya apa ni, device-device yang kita ada lah. Biasa halangnya tak ada yang besar sangat kot. Strategi tu still like, mana-mana business sama je apa yang you buat. Cuma Aina ni cuma dia tekankan you tekankan you punya apa, you punya service. Ha. Kalau tengok you, kalau you jumpa customer atau jumpa team, memang confirm ada video dengan team ataupun dengan customer. Itu salah satu strategi juga. Cuma problem dia dekat situ, macam mana you nak rapat dengan orang yang
you tak ada, you tak ada bawa siapa-siapa eh. PA pun tak ada, siapa-siapa tak ada lagi. So bila you pergi, contoh you jumpa you punya customer, jumpa kedam, jumpa dekat dekat dia punya rumah lah. And then you nak, you perlukan video tu untuk you punya, untuk you punya content, untuk you punya ni. Kalau customer tu sporting, masa tengah chatting tu kita tahu dah macam dia, dia sporting ataupun introvert. Kita tahu dah. So kita pergi tu kita minta dekat dia sama ada boleh buat video atau tidak. Kalau dia kata tak boleh, kita just ambil gambar lah. Kalau tak boleh ambil gambar, biar biarlah, kita kena jaga dia punya privacy juga. Tapi dia cakap boleh, oh boleh, go on je. Okay, so bila kita cakap boleh, kita memerlukan seseorang untuk ambil video tu. So itulah menggunakan you punya attitude and character. So pergi berkenalan dengan dia punya family. Contoh dia ada family dekat situ, dia tanya kenal dia, kalau contoh adik dia ke, tanya adik dia umur berapa, macam mana kita nak relate relationship untuk dia ambil video kita. Dia nak untuk you menjaga relationship. Satu, kalau contoh you jumpa team, selalunya jumpa team dekat kedai lah. Ha, sebab you boleh sharing. Apabila dekat kedai, you, you seorang, dia seorang, you memerlukan seseorang, seseorang juga untuk rakam. Lepas tu, you akan rapat dengan cashier, rapat dengan dia punya owner kedai tu. Ha, so, dia kalau kalau owner tu macam tak boleh, so kita tak boleh nak paksa lah. So kita tak ada video waktu tu. Kita just video diri sendiri sajalah. Ha, itu salah satu cara juga. Itu service. Macam mana nak tunjukkan you punya service dekat audience. Ha, dia tak ada cabaran sangat pun. Tak ada halangan sangat pun. Tapi itulah sikit lah. Boleh cakap sikit lah untuk untuk naikkan you punya, apa cakap, naikkan you punya market. Okay. Menjawab tak? Okay. Boleh. Macam kita tahu kan Malaysia ada peruntukkan macam sebilangan ataupun sejumlah wang untuk bantuan kepada peniaga-peniaga yang sedia ada lah. Macam Malaysia pun dah ada bajet 2021 untuk peniaga yang macam kalau yang sedia ada sekarang ni dah ada grant cash prihatin semua tu, banyak tak membantu Yop ataupun founder sendiri ke untuk mengembangkan lagi bisnes, lebih lagi pada waktu COVID-19 lah melanda kan, banyak yang hilang pekerjaan dan apa tu mengalami kerugian. Ada ya, ia sangat-sangat membantu kalau kepada usahawan yang betul-betul nak naikkan dia punya empire, nak naikkan dia punya bisnes lah. Bisnes kecil, orang cakap bisnes kecil. Tapi dengan menggunakan duit itu, you just mengikut orang. Ya, kita tahu dekat waktu COVID ni ramai kena buang kerja, ramai kena ni apa semua. Tapi bila you, oh bila aku kena buat kerja ni, aku kena buat bisnes. Bila aku buat bisnes, you dah ada geram cash prihatin 1.0, 2.0, 3.0. Terus 1.0, you dah dapat duit tu. Terus nak ambil, terus nak buat bisnes dengan menggunakan semua badan. Ya, bagus. Bagus benda tu. Tapi you tak tahu niat asal you sebenarnya. Bila you ambil menggunakan semua duit yang apa cakap, kerajaan bagi, you guna. Dan kebetulan lepas pada tu, you dapat kerja. You tinggalkan you punya business. Dia membantu pada you. Tetapi bila you salah guna, akan out. Automatik akan out. Sebab you pun ada pengalaman daripada team you sendiri. You dapat ramai yang PM nak jadi usahawan. Lepas pada tu, you dah dapat kerja, you dah stop. You dapat kerja, you stop. And then you dapat, sebab you buat business ni bukan you punya major. You buat business just suka-suka ataupun follow pada trend. Trend sekarang ni boleh katalah orang nak buat apa cakap, orang nak buat business tu. So you tak tahu ni asal you sebenarnya. Buat dapat kerja baru terus apa cakap, terus tak nak buat. Tapi kalau individu, kalau seorang tu betul-betul nak growkan dia punya business, growkan dia punya apa, dia dapat duit tu berapa ribu lah tengok itu. 3,000 kan, lebih kurang 2,000 setengah, lebih kurang lah 1,000-3,000. You dapat berduit tu, before this you dah ada modal, dah ada untung berapa semua tu, you combine dua tu untuk restock yang banyak, untuk growkan you punya sale. Itu salah satu tindakan bijak kalau you nak growkan you punya business. And you tahulah macam mana you nak gunakan, ataupun you daripada duit gerakan kreatif yang you dapat tu, you boleh bahagikan untuk ads ataupun untuk naikkan you punya business. And then apa-apalah, and then tambah untuk modal untuk you restock. So jujur yang kata, siapa yang menggunakan sebaik mungkin tu,
dia boleh grow. Dalam AINA sekalipun, dalam AINA pun ada yang menggunakan duit tu dan boleh grow. Tapi kalau you tak maintain, you tak boleh sustain, naik memang susah. Susah gila nak naik. You nak challenge orang tu, nak challenge orang ni. And then bila you naik ni, you lupa apa you buat before this. Pam, automatic. Drop. Bukan drop satu-satu. Drop terus ke bawah. So you, kalau you menggunakan dengan betul, betul lah. Kalau menggunakan salah, salah lah. Okay. Tapi jujur kalau benda tu membantu. Membantu kalau you gunakan sebaik mungkin. Kalau you menggunakan sekadar separuh untuk bisnes, separuh untuk belanja awet ke, belanja power ke, lalu rugi lah. Okay. Lagi? Tiba hanya lagi. Okay. Assalamualaikum, saya Adra. Okay, untuk next soalan saya nak tanya kan, macam sebelum ni kita ada macam Malaysia digemparkan dengan isu AINA ada apa kontroversi pasal produk AINA tu sendiri kan. Jadi macam mana founder dengan stokis-stokis ni macam tanganilah masalah ni dengan pengguna Malaysia? Uish, masalah tu memang luar biasa lah. Kita benda tu kita tak ambil sebagai negativity, tapi kita ambilkan sebagai cabaran lah. Dan you pun waktu you tengah trending pasal berkenaan produk tu, you tak join lagi, tapi you tengoklah dia punya, diorang punya jenis. Tapi macam diorang cakap mental diorang kuat lah. Mental diorang kuat. Kalau dia mental dia tak kuat, dia dah stop dah buat dia. Tapi diorang tahu kenapa impian dia sebenarnya kenapa dia tubuhkan AINA ni. So produk AINA, kalau you salah, you kena tarik lah. Tapi sebab you betul dan produk AINA ni tak ada bahan-bahan terlarang, produk AINA ni tak ada yang merosakkan you punya skin, biasalah haters-haters normal lah. Cuma dia orang pun memang dah ada haters sebelum ni. memang dah ada lah dia punya haters sebelum ni. Dan bila dia buat benda ni, dia buat AINA ni, tu bukan AINA ni, dia mendatangkan ramai lagi haters. Dengan kontroversi yang mereka buat tu, yelah bukan dia orang minta benda tu. Lah netizen biasalah. And then bila berlakunya macam you bagi tahu tadilah, you akan menghadap healing crisis ataupun lebih tepat purging phase tu dalam beberapa tempoh. Orang yang pakai produk, dia nak cepat. Bila nak cepat, you pakai produk ni seminggu, dua minggu ataupun sehari, dua, tiga hari, and then naik problem dekat dia punya skin. Lalu tanya kita yang ada knowledge, kita tahu apa yang berlaku sebenarnya dekat dia punya skin. Tunjuk gambar, tunjuk video kita tahu apa yang berlaku dekat you punya skin sebenarnya. Tetapi netizen ni, you nak try sesuatu produk, you dapat produk tu, and then you pakai dengan cara rutin you pakai tu salah, and then you comfort pula dengan produk yang mercury you pakai before this ataupun 5 kilo before this you pakai, menambahkan skin you rosak. Itu yang membuatkan you trendkan benda tu sampai skin you break, skin you rosak, and then you menyalahkan produk. You tak boleh salahkan produk sebenarnya. You pakai produk mana-mana pun, you tak boleh salahkan produk. You kena tengok you punya rutin dulu, macam mana you punya ni, macam mana you punya you punya tight skin tu untuk meshkan dengan sesuatu produk. And then AINA dia yelah, dia orang ada down tu, tapi dia orang kuatkan semangat untuk growkan lagi. Kita trust. Dan ada, takkanlah you nak, you ada 10 orang, dia seorang sahaja yang salahkan you, you ada 9 orang lagi support. So itulah membuatkan dia orang lebih kuat. And then tahu lagi, dia tahulah impian dia dalam AINA sebenarnya. And then berkaitan skin tu, alhamdulillah dia orang boleh backup balik, dia orang boleh apa cakap, AINA ni boleh cover balik dengan feedback yang dah berjaya. Itu yang kita boleh combine, kita boleh match kan. You jadi skin macam tu bukan sebab produk. Ya, boleh cakap sebab produk lah. Bukan you tak boleh sesuai. Bukan you, skin you tu tak boleh sesuai dengan sesuatu ingredient yang ada daripada AINA. So kita tak paksa you pakai. Tapi kalau ada tip team AINA paksa you beli benda tu, report je terus. Bagi tahu je terus dekat kita. Bagi tahu you ke, bagi tahu dekat HQ ke, bagi tahu terus. Dia you tak boleh, you kena matchkan sesuatu ni, skin customer ni. And then you nak produk mana yang you suggestkan? Bukan AINA je. Okay, contoh
skin you ni sebenarnya ada paru-paru and then post acne. Then apa you perlu cari adalah cari ingredient yang ada vitamin C ke, niacinamide, retinoid. And dalam Aina ni kita tak ada ingredient tu, tapi kita ada aloe vera dengan timun. You nak boleh, you nak nak try boleh, tapi dia agak lambat sikit. Tapi kalau you nak cepatkan hilangkan benda tu, cari ingredient benda tu. Tapi nak pakai Aina no problem. So benda tu yang you boleh suggest kat seorang produk. Macam mana you nak guide customer tu? So dalam Aina Beauty waktu tu, baru-baru tu mungkin dalam usahawan baru-baru tu dia mungkin tak ada knowledge sikit lah, mungkin lah. Sebab waktu tu pun Abah Afiq ada beritahu waktu tu Aina waktu tu dia agak tak ada bonding sangat. And then apa yang impian Abah Afiq yang nak adalah bonding usahawan ni kukuh, gah, macam sekarang ni. So apa yang netizen ataupun yang viral tu dia tak jadikan sebagai isu besar pun. Waktu tu dia orang nak mengandung, dah nak ada anak kan. So dia tak boleh ganggu dia orang punya emosi. Dia kena, apa cakap, dia kena bangun balik. Bangun balik dengan you produk yang bagus. You tahu produk you ni bagus, ada bahan-bahan premium. Kenapa you nak takut? Kenapa you nak berhenti? Kenapa you nak stop? So dia bangun balik, you dapat tahu feedback-feedback yang bagus. Ada strategi-strategi macam mana Aina bagi produk percuma untuk bagi feedback. Itu salah satu market untuk naikkan you punya US founder. Macam mana you nak dapat feedback? You baru nak keluarkan produk, tak ada feedback lagi. Macam mana dapat feedback? You kena keluarkan produk tu secara percuma dulu. Itulah cost. And baru dapat feedback. Dapat feedback tu lah untuk datang ke customer-customer lain. So ada kontroversi-kontroversi yang baru macam baru tu. Benda tu yang kita tak minta. Tapi kita tak boleh salahkan, yalah manusia mungkin ada kesilapan. So itu salah kesilapan. Kita boleh kesalahan-kesalahan yang agak bodoh sikit lah kan. Agak bodoh sikit, tapi benda tu kita tak boleh salahkan. Manusia ni memang ada salah silap. So benda tu, benda akan viral je, akan datang haters-haters yang lain. Tapi dia still lagi on track. Macam mana dia punya niat, nama itu impian, dia still lagi bagi kebahagiaan dekat orang, membantu orang. Aina pun jaga kebajikan team, masih lagi sama benda tu. Tak sikit, tak jauh pun daripada track tu. Kebajikan team, kebajikan customer, macam mana membantu usahawan Aina. Semalam pun masih lagi membantu usahawan-usahawan baru dalam circle of sales, macam mana dia orang nak membina. Masih lagi dia orang membantu. And then excuse, dalam kita, dalam usahawan Aina, kita tak ada gap. Kita tak ada gap. You founder ke, you team management ke, kita tak ada gap. So you macam you as family lah. Okay. Kan tadi you macam share masa pandemik ni sales tinggi kan. Tapi ada tak macam sikit lah masalah untuk handle masa pandemik ni? Masalah pandemik? Maksudnya? Macam dari segi strategi lah untuk approach dengan customer, sebab sekarang pun nak keluar pun tak boleh semua kan. Macam mana you buat untuk benda tu? Kita tak boleh jumpa customer. Memang tak ada, tak boleh COD lah. So dekat police ni jarang je COD. Semuanya postage. Dekat mana pun postage lah. Cumanya dalam waktu COVID ni dia mungkin kewangan tak stable, ada kewangan yang problem. You nak pakai skincare tapi kewangan ni kita tak boleh tolak dari kita punya modal tu. That's why I nak keluarkan trial kit, tapi sekejap je. So trial kit memang kita target untuk siapa-siapa nak guna Aina tapi dia tak ada bajet nak pakai juga. So I nak keluarkan trial kit. Dan untuk you punya strategi, kita tak ada strategi lah. Dalam cuba kita tambahkan kita punya free gift. Kita punya servis macam dekat harga customer tu, itulah cuma untuk team kita cuma you agak sekarang kekangan masa you agak ni sikit. Waktu you punya kelas memang pack gila, tapi untuk ni daripada servis lah, servis and then you punya free gift. Kita pun ada loyalty card kita, and then customer akan dapat special free gift, customer akan dapat free product Aina tu. Kita masih lagi jalankan benda tu. And then COVID halangan je, tahu ke halangan yang macam mana. Ada you still lagi yang boleh survive. Dalam apa you buat ni,
tak tahu sama ke tak dengan yang lain. Mungkin yang lain, dia orang mungkin ada problem dari segi movement, dari segi apa ni, nak, yelah, nak restart tak boleh. You dah guna duit, you dah terguna duit, mungkin you tak ada duit, duit daripada mana-mana, you terguna duit tak boleh nak rolling. So mungkin problem dari segi usahawan yang lain. Daripada you, waktu pandemik ni atau COVID ni, you rasa waktu you nak betul-betul nak membina you punya business. Kalau waktu COVID ni you tak guna sebaik, mungkin agak merugikan lah. Ha, sebab waktu sekarang kita menggunakan digital marketing. Tambah pula PKP 3.0, walaupun tak berapa nak ketat, still lagi PKP. Ha, so kita tahu benda ni habis sampai bila. So pada you, benda tu tak ada masalah sangat lah. Ha. Mungkin usahawan lain, mungkin usahawan lain ada masalah tu. Kalau pada you, ya rasa tak ada kot. Okay. Oh, okay. Terima kasih. Itu saja dari saya. Hmm. Yang lain? Okay, saya rasa semua soalan semua terjawab. Terima kasih kepada Yoke kerana apa sudi meluangkan masa dengan kami dengan menjawab soalan-soalan kami ni. Saya harap Yoke akan berjaya pada masa-masa akan datang. InsyaAllah. Terima kasih kerana apa sudi meluangkan masa bersama kami. Okay. So, sorry sebab ada masa lambat sikit. So, thank you sebab nak sudi interview, sebab dia, that's why you tanya hari tu, sama ada you, awak cakap, combination, ada combination dengan company atau ada benda yang terkait dengan privacy company, you kena tanya company. So, ada benda-benda yang you tak boleh beritahu lah. Macam kilang ke, macam ingredient, kita tak ada rahsia kan, macam benda-benda berkaitan SKU, organisasi SQ ke. So, you boleh tanya SQ lah. Macam Mak Emilia tanya itu, you boleh bagi nombor PA dia ke. Ataupun nak nombor Abang Fiz sendiri ke, you boleh bagi. So, kalau benda yang berkaitan agak privacy, you tak boleh bagi tahu. Sebab itu, kita kena jaga lah. Ya, boleh kalau you nak bagi kilang, you kena pergi SQ, ada SQ akan bawa. Sebab benda tu salah satu cara. Adalah macam kat ada dekat mana kilang-kilang apa ni produk-produk yang ada dekat Malaysia ni. Dia bukannya founder tak nak bagi tahu. Founder dia kena jaga benda tu. Okay. So you boleh pergi HQ and then HQ akan bawa. Okay. Contohlah banyak tanya benda tu dekat mana kilang. So kita tak boleh bagi tahu kilang, kita boleh bagi tahu dekat mana terletaknya kita punya company. So pergilah company kita and then kalau berkaitan kilang, kita boleh tunjuk, datang SU akan tunjuk. Don't worry, kita akan tunjuk benda tu. Cuma kerana ada surat perjanjian, adalah beberapa ni. So agak ni sikit. Banyak yang PMI itu yang nak interview, adalah berkaitan privacy sikit. So you bagi je nombor PA, so you settle dengan PA lah. So kalau you boleh interview, kalau rezeki you boleh interview sendiri dengan Hafiz Mahmat ataupun Kak Ina sendiri, you punya lah. Tapi you rasa dia masa dia orang agak full, so agak kurang lah. So kalau benda-benda yang jas macam ni, you punya jenis ke, dia boleh share lah sikit-sikit. Okay, so thank you. Jumpa lagi akan datang. Kalau jumpa lagi kan, mana tahu kata dan one day kita jumpa lagi UMK ke, dekat UMK tu dekat je dengan rumah you. Okay. Itu sahaja. Okay, terima kasih you. Thank kasih. You. Sama. Kasih. Boleh live kan? Amin. Okay, ada live kan? Okay, saya terlalu berfungsi nanti. Alright. Okay, bye.